udah megang si cushionnya Super Face Light Camera Action ini, aku bakal nunjukin seberapa dahsyatnya coverage dari cushion ini, karena aku juga sekarang lagi bare face nggak pakai make up, terus juga aku lagi jerawatan, ada redness beberapa di sini. Jadi ini bakalan bikin kalian shock ketika aku nyobain cushion ini. So nggak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Apply ke bagian kanan wajah aku sama si cushion Super Face ini. Kalian bisa ngeliat perbedaannya, yang sebelah kanan juga sebelah kiri wajah aku nih. Pasti kelihatan dong bedanya. Bedanya sebelah mana? Dan ini aku sama sekali nggak pakai primer, cuman si cushion ini aja nih. Ini aku nggak tahu nge-apply berapa layer, cuman kayaknya sekitar 2 layer gitu. Dan bagian kemerahan di sini udah agak mulai tercover. Terus tipsnya menurut aku, kalau misalkan kalian pengen lebih flawless lagi, kalian harus lebih lama untuk ngetapnya, dan jangan lupa untuk pelan-pelan banget buat ngetapnya, karena hasilnya juga sangat berpengaruh banget. Puas banget sama hasil dari cushion ini. Karena apa? Coveragenya lumayan, gak cuman light to medium aja, tapi bisa sampai medium to full coverage sesuai kita apply berapa layernya. Nah, di sini aku udah nge-apply sekitar 2,5 layer dan hasilnya lumayan, bisa nutupin kemerahan jerawat yang ada di wajah aku, terus beberapa warna kulit yang gak merata di wajah aku. Itu sih yang bikin aku obses banget sama si cushion ini, sebagus itu. Jadi ini dia, aku udah selesai make up-an menggunakan si Super Face Light Camera Action ini, dan hasilnya bisa kalian lihat kalau misalkan kita udah full make up nih kayak gini. Hasilnya benar-benar bagus banget banget, apalagi kalau misalkan habis itu kalian apply two-way cake atau bedak atau loose powder dan lain-lain. Ini bakalan makin kece si cushionnya nih. Kelebihannya itu yang pertama, dia masuk untuk segala jenis kulit Asia termasuk Indonesia. Jadi ini shade yang aku punya itu natural, ini masuk ke dalam yellow undertone atau ke dalam kulit kuning langsat kayak kita. Dua, ini juga benar-benar full coverage, medium to full coverage. Kalian bisa apply sesuka hati kalian tanpa bikin wajah kalian cakey. Tiga, kelebihan dari cushion ini menurut aku, ini benar-benar unik dari segi kemasan atau packagingnya, benar-benar beda dari yang lain karena ini packagingnya berbentuk kotak kayak gini persegi. Warnanya juga benar-benar nyentrik banget, warna kuning. Ini sih keterangannya kalau cushion ini tuh untuk photogenic skin, terus brightening skin, dan juga ready for action. Jadi kalau misalkan kalian depan kamera atau depan lighting yang terang banget banget banget, cocok banget karena ini nggak akan bikin wajah kalian kelihatan berlebihan atau gimana.
banget fungsinya. Selain buat brightening skin, ini juga bisa banget buat ready for camera action atau photogenic skin. Ini benar-benar bagus buat kalian yang suka foto-foto atau suka bikin video kayak aku gini. Aku di sini mempunyai shade natural dan ini cocok banget buat semua jenis kulit, karena apalagi kita kulit-kulit orang Indonesia kan kayak aduh bingung ya beli cushion tapi shade-nya apa ya. Dan menurut aku ini pilihan cushion terbaik karena shade-nya masuk ke dalam yellow undertone.